aku akan letak seminimanya mungkin. Sebab apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi Yasir Amron. Apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan stay at home. Kita kena putihkan rangkaian COVID-19. Okey, memandangkan soalan lazim tentang ABAD, banyak sangat orang tanya aku. Bagi contoh ni, Siti Rabi'ah Muhammad Ramli, dia tanya dalam video aku yang paling popular dalam YouTube channel aku. Dia tanya berapa bajet yang... Mana soalan dia? Sorry. Okay. Berapa bayaran paling murah, berapa untuk berapa hari? Senang cerita, soalan dia tanya berapa bajet lah untuk buat starting buat ABS ni. Kalau ikut aku punya pengalaman dan aku punya ajaran dalam video-video aku, aku akan letak seminimanya mungkin. Sebab apa? Bajet ni dalam Facebook Ads, bajet ni tak ada apa sangat. Dan apa maksud bajet ni? Sebenarnya bajet ni, lagi tinggi bajet dalam ABS, potential reach dia lagi besar dan lagi cepat. Tu je. Kalau hang bagi duit banyak, bukan besar, dia lagi duit tu, Ads tu lagi cepat pergi ke orang-orang. Faham tak? Dia akan cepat. Macam flyers lah. Kalau bagi duit banyak, lagi cepat duit flyers tu akan pergi. So, sama dengan ABS. Lagi besar bajet, lagi cepat dan ramai dia boleh capai. Tapi kalau hang bajet kecil, capai dia tu slow dan radio dia tak besar. Tetapi sebenarnya benda tu hanya seeloknya kontrol dalam adset. Adset ni lagi penting dalam Facebook Ads. So kalau hampa ikut step aku untuk buat ABS, bajet kecil pun dah boleh buat. Serius. Cik, serius dah janji dah. Hat tu dia punya reality dia. Sebenarnya bajet besar, bajet kecil tak ada masalah. Tapi kalau ikut aku, better start small and high. Fuh, dah macam saham lah. Dia basically macam tu lah. Start bajet paling kecil, RM4.6, letak tu, then kita setting. Yang pentingnya adset ni. Sekali lagi, adset ni paling penting. Dan adset ni aku akan buat video. Dan aku harap itu saja kot. Dia tak banyak sangat nak cerita pasal bajet. Sebenarnya hat tu je. Kelebihan dia hat tu je. Bajet tinggi, bajet besar. So, terselah hampa nak letak mana. Tapi kalau tanya aku, recommended, letak paling minimum. Dan aku akan buat video tentang apa ada pasal ni, daily budget dengan lifetime budget. So hampa akan tengok next video kat atas mana, sini ke sini tak pasti. Apa tengok video ni, aku salah title tapi samalah. Basically dia cerita pasal daily, apa tu daily budget dan apa itu lifetime budget. So kepada siapa rasa video ni bermanfaat, tolong share kepada orang ramai dan semoga kita semua dapat manfaat bersama. Dan jangan lupa subscribe Yasir Amron dan komen kat bawah, insyaAllah aku akan cuba reply. Itu saja daripada aku. Stay at home, putihkan rangkaian COVID-19. Ya. Yeah.